Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar tajuk solat sempurna, bidang ibadah pendidikan Islam tahun 1. Dalam tajuk solat sempurna, fokus kita adalah rukun solat. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan rukun solat? Rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Dan jika tidak dilakukan, akan menyebabkan solat terbatal. Baik, sekarang kita akan lihat secara ringkas ada 13 rukun solat yang perlu kita hafal dan perlu kita ketahui. Kerana bila kita tinggalkan hanya salah satu daripada 13 rukun solat ini, maka solat kita akan batal. Dan itu amat merugikan kita. Bila solat kita batal, maka amalan solat kita itu tidak sah. Yang pertama adalah niat, di mana kita berniat solat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Nanti kita akan rungkaikan lagi persoalan apakah yang dimaksudkan bagi yang mampu. Yang ketiga adalah takbiratul ihram, iaitu mengangkat tangan, mengangkat kedua belah tangan dan melafazkan Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tuma'ninah, di mana tuma'ninah ni bermaksud kita berhenti seketika. Nanti kita akan ulas apakah yang dimaksudkan dengan tuma'ninah. Yang keenam, i'tidal dengan tuma'ninah. Yang ketujuh, sujud dua kali dengan tuma'ninah. Yang kelapan, duduk antara dua sujud dengan tuma'ninah. Banyakkan tuma'ninah, nanti kita akan bincang apakah yang dimaksudkan dengan tuma'ninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud, iaitu duduk tahiyat akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Sewaktu kita duduk tasyahud akhir, maksudnya kita duduk tahiyat akhir tadi, kita kena membaca tasyahud akhir, bacaan tahiyat akhir. Yang ke-11 adalah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita baca tahiyat akhir tadi, lepas kita baca tahiyat dalam pada kedudukan tahiyat terakhir ni, kita akan baca selawat ke atas Nabi. Dan yang terakhir adalah memberi salam yang pertama, yang terakhir salah. Yang ke-12 adalah memberi salam yang pertama, itu assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang terakhir adalah tertib. Banyak kan perkara yang kita nak belajar hari ini, tapi saya hanya akan ajar beberapa saja untuk minggu ini dulu, dan minggu depan baru kita akan sambung lagi. Kita akan lihat benda yang pertama, iaitu niat, di mana kita berniat solat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Niat dalam hati adalah wajib, manakala lafaz niat adalah sunnah. Apa bezanya? Baik, lafaz niat adalah yang kita baca usolli fardhu subhi raka'ataini ada'an lillahi ta'ala, itu merupakan lafaz niat. Niat pula bermaksud lintasan dalam hati ketika kita ingin melakukan sesuatu perkara. Sebab itu niat itu penting, kerana ia mampu membezakan antara solat-solat kita. Contoh, pagi tadi kita nak solat subuh. Jadi kita berniat dalam hati kita nak solat subuh. Janganlah kita berniat untuk solat maghrib pada waktu subuh. Ya, maka itu salah. Sekarang kita akan lihat ada 5 lafaz niat yang kita perlu baca setiap kali kita solat. Lafaz niat solat subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini ada'an lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardhu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat solat zuhur.
usolli fardhuz zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat solat asar, usolli fardal asri 4 rakaatin ada'an lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat solat maghrib, usolli fardal maghribi 3 rakaatin ada'an lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat solat Aisha, usolli fardal Aisha'i 4 rakaatin ada'an lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Yang kedua adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Jadi dalam solat kita ada satu istilah di mana bila kita tak mampu berdiri untuk solat, maka kita diberikan rukhsah ataupun kita panggil kemudahan. Bila kita tak mampu untuk berdiri tegak, maka kita boleh solat sambil duduk. Itu diguna pakai bila kita sakit. Faham? Sakit, bukan malas. Ustaz, saya malas nak berdiri dah. No, God, please, no! 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 Boleh tak saya solat duduk? Tak boleh. Bila solat fardu, solat wajib, kita kena berdiri bila kita mampu untuk berdiri. Dan bila kita tak mampu, kita boleh solat sambil duduk. Kita boleh solat sambil kita boleh solat baring secara mengiring, baring secara menelentang, melakukan isyarat kelopak mata, dan yang terakhir, solat secara ingat di dalam hati. Rukun solat yang ketiga adalah takbiratul ihram, di mana kita mengangkat kedua belah tangan separas telinga. Kemudian kita lafazkan Allahu Akbar, yang bermaksud Allah Maha Besar. Baik, berbeza dengan perempuan, lelaki dan perempuan, perbuatan takbiratul ihram berbeza. Bila mana lelaki, tangan diangkat hingga pergelangan tangan setentang dengan bahu, sama dengan bahu, dan hujung ibu jari kita mencecah ke paras bawah telinga. Siku dan tangan perlu direnggangkan, tengok ini, direnggangkan daripada badan. Itu lelaki. Di mana perempuan, tangan diangkat sehingga sama dengan bahu, dan hujung jari maksudnya jari di tengah kita ni, hujung jari mencecah paras bawah telinga, dan siku dan tangan mesti dirapatkan di badan. Tengok di pada gambar ini, siku dan tangan dirapatkan. Perbezaan perbuatan solat untuk lelaki dan perempuan.